Hari ini hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023. Nah, suasananya berawan. Nah, ini malam tadi hujan lebat ya lah. Nah, ini lock yang pertama. Nah, sudah aktif mulutnya. Banyak di luar. Kita akan lihat yang lock yang ini. Sangat aktif juga lah. Walaupun harinya mendung, nah, sudah ada yang bawa polennya. Kita akan lihat hari ini kondisi topping. Nah, ini setelah kita buka kondisi topping. Nah, jaringnya sudah dibuat lah. Nah, ini ada ini kita beri apa namanya nih, pipolin. Nah, sudah dibuat kantung madunya nih, kantung madu. Nah, kalau ini yang terdahulu sudah ada yang diisi lah. Nah, ini ada juga. Nah, kalau ini sudah nampak juga di mereka buat ada kantung madu. Nah, yang ini sudah dibuat untuk, nah, ini ada yang besar lah. Jadi memang ukurannya tidak sama, ada kantung yang besar, ada yang kecil. Nah, ini di tengah-tengah pusatnya, biasanya di sini telur, tapi ini tidak nampak akan ada telur lagi lah. Mungkin masih lama nih. Nah, jadi ini sudah ada kantung madu lah. Nah, setelah kita beri donor Bufolen, nah, ternyata memang cepat ya man. Ya, sekarang kita tutup lagi lah. Nah, ini perkembangan hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Januari 2022. Nah, sudah ada bawa polennya. Jadi cepat pertumbuhan kantong madunya di sini. Karena memang ini potongannya sangat waktu dipasang topping sudah dekat dengan telurnya. Nah, cuma posisinya tidak langsung dari telur dan ini suasana hari ini. Mendung lagi, ini akan turun hujan lagi, tapi bagusnya musim sebar ini bunga berbunga, hampir tiap tahun ada bunga yang buah-buahan. Apa hujan, kemudian setelah itu panas hujan, jadi ada bagusnya.
Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah melihat perkembangan kelulut. Nah, walaupun suasananya hujan, kadang hujan, kadang teduh. Kantong madu sudah dibuat juga untuk yang lok yang kedua nih. Terima kasih.